Selamat datang di channel Ngoding Python bersama saya Vivai. Nah, di sini kita mau ngebahas sesuatu yang santai aja karena hari ini masih weekend ya, walaupun udah di penghujung hari weekend, kita akan ngebahas sebuah game di mana game ini menurut saya menarik gitu, dan saya baru temukan kemarin gamenya ya. Saat saya iseng-iseng lagi coba browsing gitu ya, browsing game, cari game yang menarik di Nintendo Switch. Saya ketemu game ini lagi diskon di Nintendo Switch. Nah, ternyata game ini udah dirilis sejak 2 tahun yang lalu. Jadi ini lumayan lama gamenya, tapi ternyata gamenya ini sebenarnya bisa menjadi apa ya, jembatan buat teman-teman yang pengen belajar pemrograman terutama. Karena di sini akan dikasih tahu semacam apa ya, semacam puzzle gitu. Nah, di mana nanti kita suruh solve puzzle-nya, terus di situ nanti akan ada beberapa informasi gitu ya. Kalau di situ yang saya lihat di trailernya ada informasi mengenai neural network, ada gradient descent dan lain sebagainya. So, saya tertarik, jadi saya mau coba bahas ini aja sambil menikmati detik-detik berakhirnya weekend gitu ya. Oke, kita akan buka gamenya dari Steam ya, buat teman-teman yang belum tahu Steam. Nah, Steam ini biasanya tempat teman-teman kalau mau nyari game gitu ya. Nah, di sini nama gamenya, ini dari nama gamenya aja udah menarik. While to learn. Ini kalau misalnya ditulis di bahasa pemrograman Python ini valid ya. Dimana ini artinya adalah selama true gitu ya. True itu kan ya udah dia selalu benar gitu ya. Ini sebenarnya adalah kondisi infinite loop. Nah, kita learn gitu. Intinya kita harus terus belajar gitu ya selamanya. Nah, di sini gamenya harganya murah. Kalau teman-teman lihat di sini harganya untuk hari ini itu di angka Rp84.000 saja. Jadi ya saya coba beli juga di PC supaya saya bisa nunjukin bagaimana experience kita bermain permainan ini. Di sini juga ada bundlenya gitu ya, ada DLC-nya, ada bundle CTO gitu ya. Oh ya, kita nanti akan berperan jadi CTO juga di sini. Jadi nanti kita lihat aja. Ada juga Data Scientist Edition gitu ya. Terus ada juga Deep Edition. Jadi sebenarnya DLC-nya ya saya nggak pakai DLC-nya, tapi di sini kalau teman-teman pengen lihat soundtrack-nya gitu ya. Soundtrack-nya juga menarik banget nih isinya. Ada reinforcement learning, ada Mio to Fact gitu ya. Kalau ini sebenarnya apa ya? Plesetan dari Word to Fact sebenarnya. Ada Sigmoid, TensorCat, linear regression. Nah, itu kan istilah-istilah yang yes, sebenarnya mungkin kalau teman-teman nggak pernah terjun ke dunia data scientist itu adalah istilah yang asing mungkin. Nah, kalau misalnya dikemas dalam bentuk game kayaknya bakal menarik gitu. Terus ini art pack, ini sebenarnya ya cuman wallpaper mungkin ya. Terus di sini yang menarik lagi ada Mega Map of Machine Learning. Jadi di sini isinya semacam poster gitu ya. Jadi kayak ada istilah-istilah machine learning dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar dikemas dalam bentuk game puzzle. Ini ya intinya kalau teman-teman emang awam banget sama pemrograman terus data science atau machine learning itu mungkin bisa coba lihat di sini. Tapi saya belum coba mainin lebih lanjut. Kita akan coba mainin bareng-bareng. Mungkin nggak lama-lama, sampai sebelum maghrib aja. Kita mau lihat experience saat bermainnya seperti apa. Semoga ini gamenya menyenangkan ya. Oke, balik lagi sebelum gamenya dimulai, mungkin teman-teman bisa join dulu Telegram kita, Ngoding Python gitu ya. Teman-teman tinggal cari aja Ngoding Python atau bisa langsung lewat link ini. Oke, saya mau coba launch dulu gamenya. Di sini saya coba play, lalu saya
Masuk ke screen yang satu lagi. Oke. Kita mulai ya. While through learn. Nah, ini gamenya seperti ini. So kita akan coba main game baru. Tutorial. Oke, di sini ada keterangannya, to become a programmer you must master your art of turning the computer on. Jadi kita coba nyalakan komputer kita dulu. Nah, di sini ada power supply, kita harus arahkan power supply-nya ke CPU kita gitu ya. Kita tinggal drag aja. Nah, terus di sini dari CPU-nya kita colok ke monitor, terus juga kita colok ke keyboard. Oh, ini udah nggak ada lagi, cuman ini doang. Terus kita nyalakan powernya. Ini suaranya agak kegedean ya, mungkin saya kecilin dikit deh. Oke. Ya, di sini computer is on. One more step to be a programmer. Nah, kita coba lihat nih isinya apa aja. Oh, ini ada komiknya dulu. Ini di ruang seorang programmer. Oh, ternyata dia menemukan bug. Oke, pusing gitu ya. Seorang programmer pusing, terus ya dia keluar sebentar mungkin refreshing. Oh, dia punya kucing. Oh, ini ada hubungannya nih sama ceritanya mungkin. Kita coba lihat. Oke, oh ini dia ngambil kopi nih, kopinya habis ternyata. Oh, ternyata kucingnya jalan ke komputernya. Oke, di sini udah mulai nggak realistis sebenarnya ya. Jadi kucingnya coba membantu majikannya ya. Oh, ternyata majikannya lihat, build successful. Ternyata kucingnya bisa ngoding teman-teman. Di sini kita coba lihat ekspresi kucingnya. Ya, terus dicek sama programmernya. Oke. Terus programmernya nanya, what did you do? What did you do that? Gitu ya. Terus kucing cuma bisa menjawab miau aja, gitu kan? Nah, dari sini si programmernya pengen coba gimana caranya supaya bisa mengerti bahasa kucing di sini ya. Nah, dia kan cuma bisa miau-miau aja. Oke. Nah, intinya dia pengen cari gimana caranya bisa recognize bahasa kucing gitu ya. Nah, dia bikin to-do list untuk membuat sebuah cat speech recognition. Nah, pertama, Google in on cat overflow. Nah, ini Google ini ya, plesetannya Google, terus cat overflow itu plesetan dari Stack Overflow. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, Stack Overflow itu tempat kalau teman-teman ngoding gitu ya, terus nemu error gitu. Nah, nemu error dia tinggal copy aja errornya apa gitu ya, pesan errornya, terus tinggal di paste ke Stack Overflow, itu udah banyak solusinya. Oke, kita lihat ya. Nah, pertama kita masukin nickname, nama saya aja Vivai. Oke. How to recognize animal speech ya, dia ngepost di Cat Overflow. Make a device that would be able to detect the cat howl would be a nice start. You can work with video, sound, etc. when the time is right. Hang on. Oke, ini dia ngomongin masalah expert system. Menarik. Kita coba lihat apa itu expert system. Oke, kita selalu drag ini. Nah, ini ceritanya block code-nya expert system. Nah, ini input from camera. Oh, ini ceritanya ini ya, image. Jadi ada image merah, ada image biru. Jadi sebenarnya semacam classification ya, image classification. Tapi ini expert system, kita nggak tahu. Ini 1 detik, apa nih 1 detik? Kita coba lihat dulu. Ini ini semacam if else aja sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita masukin ke sini datanya, terus kita lihat kalau merah ini ya, merah kita kemana? Ini dia kan merah ke sini. Kalau selain merah gitu ya, di mana ini biru sebenarnya?
ke sini. Oh, ternyata merah itu, sorry, kita coba tes run dulu sambil. Merah itu adalah foto sweet cat, jadi foto dengan kucing, dan yang biru itu foto dengan tanpa kucing, sorry. Ini kita bisa lihat ya dari expert system ini di filter ya, mana yang merah dan mana yang biru. Oh, ini sebenarnya ya oke sih, lumayan memberikan gambaran buat teman-teman yang belum pernah ngoding sebenarnya. Terus kita bisa lihat ceritanya berhasil terus ngebales ininya, ngebales thread-nya nih. I've tried the expert system and it hardly makes any sense. Oke. Okay. Oh, ini nanya is that what's the fuss is all about machine learning? Oh, ini nanya apa ini tentang machine learning. Kita coba lihat. Oh, ini disebutnya visual programming. Oh, visual programming itu kalau teman-teman belum tahu, sebenarnya ada visual programming. Kalau teman-teman pernah dengar Scratch, itu biasanya buat ngajarin anak-anak sekolah untuk ngoding. Sebenarnya sama caranya gitu. Jadi misal nanti si agen ini bisa jalan kemana gitu ya, nanti kita tinggal ini aja, tinggal kasih blok-blok aja gitu ya, terus nanti dia akan berjalan sesuai dengan bloknya. Ini mirip sih visual programming ini. Jadi kita bentuknya bukan kode tapi semacam blok gitu. Kita tinggal drag and drag. Di data science itu juga ada toolsnya. Kalau misalnya teman-teman tahu Orange gitu ya, atau apa ya? Apa loop? WK, sorry. Ada WK juga ya, sama. Jadi itu juga kita drop and drag juga tapi mungkin agak sedikit berbeda. Kita lanjut aja ya. Oke, okay, kita auto have for each new technology, very convenient. After now, no need to thank me. Oke. Okay. Oh, di sini ada task tree-nya ternyata. Kita coba masuk ke ini. Good day, we're from a public school. Summer exam have end. The result are attached to the letter. Could you process them and predict which of the student will be able to enter the MIT? Oh ya, yeah. Jadi ini sebenarnya ceritanya ini real world problem gitu. Jadi kita suruh coba memprediksi siswa-siswa yang bisa masuk ke MIT sama enggak dari ininya, dari apa nilainya ya, nilai exam ya, nilai ujiannya. Kita coba. Oke. Okay. Oh, di sini kalau teman-teman lihat yang sebelah sini akurasi, yang sebelah sini itu occupancy. Jadi mungkin jumlahnya kali ya. Oke, okay. Sama pakai expert system juga. Cuman kan yang atas hijau, yang bawah biru, berarti di sini kita ubah jadi hijau. Kalau misalnya kita tarik datanya ke sini, lalu yang hijau itu masuk ke sini dan yang biru kita masuk ke sini. Kita test run. Ini kita bisa percepat ya waktunya. Dia itu di sini bilangnya satu data tuh satu detik. Jadi ini ya lumayan lama. Oke. Okay. Kalau kita lihat sukses, terus kita juga bisa lihat waktunya tuh 21 detik dari 25 detik ini semacam thresholdnya ya. Jadi kalau kurang dari ini kita bisa rilis. Nah, jadi ini agak mirip ya dengan pekerjaan seorang software engineer di perusahaan gitu ya. Kalau udah lolos tes itu kita bisa langsung rilis atau kita bisa langsung merge ke master. Oke, ini ada task lagi, error in database. Kita coba klik. We have some error in our questionnaire data. We can solve the problem by ourselves. Oke, okay, kita membantu ini orang siapa nggak tahu untuk memperbaiki programnya gitu ya, database error. Coba lihat apakah masih sama bentuknya. Oh, ini ada kita tambahan satu objek lagi, trash can gitu ya. Jadi elemen yang tidak perlu. Ya, ini sebenarnya kalau di real world kita bisa lihat di sini semacam filtering data gitu ya. Ini sangat-sangat lumrah di data science. Continue. Kita cuman butuh dua, yaitu merah dan hijau.
Sedangkan kita punya expert system yang bisa memprediksi satu warna. Oke? Nah, karena di sini kita butuh dua warna, so kita akan tambahkan trace scan di sini. Terus di sini yang nggak ada warnanya adalah warna biru ya. Hijau sama merah tuh masuk ke sini. Jadi kita pilih biru, kita tarik dari sini, terus yang biru kita buang. Dan yang selain biru kita masukin ke dalam sini. Kita tes. Jadi ya lumayan seru sih untuk awal-awal juga kayaknya lumayan gampang. Nah ini kita bisa lihat waktu kita 28 detik dari yang thresholdnya adalah 29 detik, akurasinya 100%. Kita rilis. Oke. Belum ada ini ya kesulitan yang berarti ya. Kita coba jalanin terus. Error in database 2. Oke. Ini ada koran nih ya. Koran ini kayak semacam informasi aja sebenarnya, kayak misalnya expert system deterministic algorithm which reproduce decision of a real person. Contohnya adalah Eliza ini tahun 1966. Dan berbicara dengan pasien dengan menggunakan pertanyaan yang mirip dengan psikoterapi yang beneran gitu, real. It worked horribly. Oke, jadi kayak udah ada template-nya gitu ya. Dia akan bertanya sesuai dengan template-nya. Jadi jangan berpikir kayak sekarang gitu. Zaman dulu kita bisa membuat program seperti ini luar biasa. Tapi kalau sekarang ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mudah, pakai Python segala macam, kita tinggal list aja pertanyaannya, kita bisa atau sekarang kan udah ada Google Form dan lain sebagainya itu. Jadi jangan dibayangkan zaman dulu kayak zaman sekarang gitu. Oke, ini tahun 1966, Eliza. Chatbot primitif ya, tapi udah menggunakan expert system ya, if else stuff gitu ya. Custom note. Oh, kita punya custom note di sini. Ini ada dua ya, kita punya custom note. Oh, di sini ada ini ya. Sebenarnya sama tadi, cuman di sini kayak udah ada ininya. Jadi red else divide berarti kalau yang atas ini adalah kalau merah dan kalau yang bawah itu else-nya selain itu. Jadi kita tinggal pakai template ini gitu ya. Kita bisa langsung membuat sama seperti kita membuat dengan menggunakan expert system ya tadi. Nah, di sini kita membutuhkan trace scan karena kita cuman membutuhkan yang merah saja. Kalau merah kita tarik ke sini dan kalau selain merah kita tarik ke sini. Kita jalanin. Masih belum ada kesulitan ya di sini ya. Oke. 29 detik dari 32 detik. Kita rilis. Oke, sip. Nah, di sini udah mulai ada branch-nya nih. Kita coba lihat lagi ya. Decision tree. Nah, ini udah mulai-mulai berbau machine learning sepertinya ya. Kita coba lihat apa itu decision tree. Oke, how to recognize a cat in picture. Nah, dia ini lagi nyari lagi. Is there any way to detect a cat without using expert system? It works for text, but with pictures not so much. Furthermore, that can just won't sit still. Jadi, expert system. Jadi kalau kita bisa bayangkan expert system ya, misalnya if else itu ya, if else stuff, kita akan kesulitan kalau misalnya data kita adalah foto gitu. Kalau misalnya datanya berupa teks atau tabel gitu yang udah terstruktur gitu, itu mungkin mudah. Tapi kalau misalnya gambar itu kita misalnya kucing dan tidak kucing. Mungkin di contoh yang pertama mungkin kucing dan bukan kucing, tapi harusnya bukan gambar kali ya, tapi lebih ke apa gitu. Nah, ini kalau beneran gambar gitu ya, untuk mengekstrak fiturnya itu susah. Jadi kalau mau pakai if else, bayangkan ada berapa if else yang bisa kita buat gitu. Misal telinganya di pixel berapa misal begitu. Terus kita juga harus tahu warna kucing apa aja dan lain sebagainya. So, akan banyak kemungkinan yang terjadi di sana. Oke, okay. Try decision tree.
Those are like expert system but on steroid. Once you feel comfortable around them, try safe. Nah, pertama kita menggunakan decision tree. Decision tree kalau teman-teman tahu ini adalah salah satu algoritma machine learning ya, klasifikasi. Jadi kita tinggal ekstrak fitur dari datanya, terus kita tinggal klasifikasikan. Terus selanjutnya try sieve. Nah, sieve ini adalah salah satu metode ekstraksi fitur dalam computer vision. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari teks yang ada di sini, ini sebenarnya kalau teman-teman bisa cari satu persatu dari istilah-istilah yang menurut teman-teman asing, itu bisa sambil belajar sebenarnya. Cuman mungkin kalau misalnya kita cuman mainan puzzle-nya aja gitu ya, tanpa membaca hal-hal yang kayak gini, mungkin akan ada experience belajar yang berkurang. Tapi kalau misalnya kita coba baca baik-baik gitu ya, nah ini bisa jadi ilmu sendiri gitu. Jadi teman-teman juga belajar sambil memecahkan teka-teki yang ada di game ini gitu. Or you can use nails or glue. Come on, it's okay. Okay. Kita coba lihat ya. Different node have different process rate. Ya, ini kita bisa lihat. Decision tree ternyata waktu prosesnya hanya 0,3 detik per datanya. Sedangkan expert system 1 detik. So, kita coba lihat gimana decision tree bekerja gitu ya. Tapi yang namanya algoritma machine learning, nih kita coba lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini kan merah ya. Tapi ada data hijaunya yang masuk ke dalam merah ini. Nah, itu sebenarnya ini juga nih, yang biru juga ada hijaunya. Jadi machine learning itu berbeda dengan if else gitu. Dimana if else itu kita akan mendapatkan sesuatu yang ya karena udah sesuai dengan kriteria if else-nya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan algoritma machine learning pasti ada misclassify-nya. Karena algoritma machine learning itu tergantung dari data yang kita train. Jadi ya kita coba lihat ini. Kita coba lihat. Saya mau lihat mungkin ada yang okay, belum ya. Sorry. Oke. Kita coba lanjut lagi ya. Continue. Kita coba gunakan decision tree. Kita coba tarik dulu. Nah, di sini ada kepencet lagi, sorry. Di sini ada merah hijau, terus ada biru hijau. Nah, di sini kita tinggal tarik ke sini. Hijaunya ini kayak semacam misclassify-nya aja. Jadi kita coba langsung begini aja. Kita coba jalankan. Nah, waktunya lebih cepat nih dia. Nah, kita bisa lihat di sini waktunya 11,5 detik dari 14 detik. Sukses. Oh, di sini ada task optimization. Kita coba optimization dulu. We have a request for you. We change our database system. Can you update the code last time? We need to work faster. Thanks. Okay. Di sini kan tadi kita pakai expert system ya. Yang tadi yang merah masuk ke sini, sisanya masuk ke trash can. Kita coba pakai decision tree. Okay. Kita coba pakai decision tree. Ini kita masuk ke sini. Tapi kalau kita red blue, di sini pasti ada green. So kita bikin decision tree-nya bertumpuk seperti ini. Oke, okay, kita pengen pastikan bahwa semuanya merah yang masuk ke sini. Nah, sisanya masuk trash can. Jadi yang dari sini masuk dari sini masuk trash can. Terus yang dari sini masuk trash can. Jadi tadi ya kalau kita classify antara merah dan biru kan hijau nggak masuk ya. Jadi hijau bisa masuk sini, bisa masuk sini juga. Oke. Okay? Nah, di sini kita filter lagi yang merah sama hijau. Jadi yang dideteksi merah harusnya dia merah. Semua terus selain dari merah dia akan masuk ke sini. Kita coba tes. Oke. Okay. Ya, waktunya 13,7 dari 18 yang ditentukan sama dia.
Oke, okay, kita bisa optimize selanjutnya ini apa MedX. They are used to decrease suffering, mood improvement. Oke. Right. Di sini kita coba pakai decision tree juga. Decision tree juga di sini pertama kita masukkan decision tree. Di sini kan merah ada di sini dan di sini. Semuanya tidak masalah kalau ada hijaunya. So, di sini kita masuk ke Oke, yang merah ke atas. Coba dulu begini ya. Merah, hijau. Oke. Coba ya. Ini ke sini, ini ke sini. Terus yang biru. Oke, kalau biru. Kalau yang benar-benar biru ke sini, selain itu ke sini. Merah. Nah, kita coba ya begini. Harusnya sih bisa. Asal nggak salah aja yang biru gitu, maksudnya masuk ke merah sini atau yang merah masuk ke sini gitu. Oke, bisa ya. Jadi itu. Illuminati origin. Oke, kita coba lihat. I need to recognize triangular shape. Oke. Ini ya kalau misalnya kita ngomongin masalah Illuminati ya, itu kan lambangnya segitiga ya. Nah ini kita ngomongin bukan masalah Illuminatinya, tapi kita ngomongin masalah lambang di sini. Aduh sorry, ngomongin masalah lambang. Gitu. Kita coba pengen recognize lambang. Di sini kita mungkin oke. Kita akan mendapatkan satu blok baru yang namanya shift. Nah shift ini adalah kita di yang saya bilang ekstraksi fitur untuk apa namanya ya, computer vision. Kita coba continue. Oke, di sini ada tiga lambang ya, ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga. So kita di sini pakai shift untuk ambil segitiga. Sebenarnya mirip-mirip aja sama yang tadi. Sisanya kita akan masukin ke trash can. Akurasinya 100%. Ya kita bisa lihat ya. Oke, kita rilis. Oke. Ya di sini kalau kita bermain ya hampir setengah jam dari sini, saya bisa lihat bahwa game ini lumayan menarik, terutama buat teman-teman yang pengen belajar pemrograman tapi tanpa pengen belajar pemrograman gitu, gimana sih? Jadi pengennya mulai dari game yang fun dulu. Jadi ini recommended banget buat teman-teman yang pengen mainin. Apalagi dengan harganya yang murah ya, 90.000 kurang. Itu teman-teman bisa mendapatkan experience modding gitu ya dengan cara yang berbeda. Oke. Ya udah, mungkin itu aja karena di Bandung sudah maghrib. Jadi saya akhiri dulu video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Ini video iseng aja sebenarnya. Mungkin gak banyak yang nonton, tapi ini semacam sharing aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi yang pengen belajar coding. Jangan lupa teman-teman join di Telegram kita ya, komunitas coding Python. Di situ teman-teman bisa bertanya kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dan lain sebagainya. Bisa juga kontak di beberapa kontak yang ada di sini, ada Instagram, ada email, dipersilahkan gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.